Sebagai artis pendatang baru, penyanyi Fatin Shidqia Lubis mampu menarik perhatian para pecinta musik tanah air. Fatin berhasil menyabet predikat Bintang AMI Awards 2014. Di luar dugaan, gadis berusia 17 tahun ini sukses memborong 5 penghargaan dalam ajang musik yang telah memasuki tahun ke-7 ini. Bahkan untuk bisa menyimpan semua penghargaan ini, Fatin telah menyiapkan lemari khusus di rumahnya. Seperti apa curahan kebahagiaan yang dirasakan penyanyi bertubuh mungil ini? Aku dari awal emang pas dapat nominasi tuh bersyukur banget, jadi yang kayak nggak begitu menang tuh nggak sangat prioritas gitu. Jadi pas tahu dapat menang tuh, oh oke, alhamdulillah. Soalnya aku tahu mereka kualitasnya gila. Jadi pas tahu menang itu kayak makasih udah ngasih kepercayaan. Alhamdulillah udah 5 kalau dari AMI Awards. Iya, itu kayak tiba-tiba borong gitu kan. Maksudnya kayak dapat 8 nominasi kan. Terus abis itu kayak 8. Terus pikirnya ya udahlah dapat 1 aja udah. Seenggaknya dapat lah 1 piala AMI ditaruh di rumah gitu. Terus tiba-tiba udah 5, jadinya kayak nanti gak sabar ngasih tahu mama gitu. Kayak 5!